Halo teman, masih channel FPS Gamer. Buat kalian yang baru datang di channel ini, siapkan selamat datang. Dan yang belum menjadi subscriber, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan post seputar gila di anu. Di video kali ini saya akan share mod motor jadul atau kit zaman old. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan, hahaha. Sebelum lanjut ke cara pemasangannya, saya akan mereview terlebih dahulu dan selamat menyaksikan. Oke guys, untuk cara pemasangan mod motor jadul, pertama-tama kasih dulu mendolnya ini. Setelah kalian mendolnya ini, tinggal kita kan SIG smoothnya ini. Dan selanjutnya kalian pergi ke Veneta kita stuck tadi. Dan terdapat pel DFF, kalian pun gunakan aplikasi GDA IM gitu. Dan untuk pel TD, kalian pun gunakan aplikasi TD Tool. Oke guys, masuk ke aplikasinya. Di sini klik ikon warna hijau. Kemudian kalian cari folder Android Data Coms Game Desa Files XDB GDA3 GDA3 TD Select. Kalian klik ikon plus dan kalian klik prompt to access. Kemudian kalian cari file kita stuck tadi yang terdapat di folder download.
dan juga terdapat di folder mod motor jadul. Kalian select semuanya guys, dan kalian klik OK, dan kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Kalian klik OK dan ke aplikasi berikutnya. Oke guys, masuk ke aplikasinya. Di sini klik Open IMG. Kemudian kalian cek produk Android Data Coms Game Desa. Pilih XDB 33 IMG select. Kemudian kalian klik Fit 3 di atas dan kalian klik Add File Request. Kemudian kalian cari file lagi stack tadi yang terdapat di folder download dan juga terdapat di folder mod motor jadul. Kalian select yang file DFF saja guys. Dan jika sudah, klik titik 3 di atas lagi dan kalian klik rebuild. Kalian tunggu sampai prosesnya selesai. Dan jika sudah, kita buka gesan Andresnya. Makasih buat yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.